kuat. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuin untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan, Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya, Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Kuat. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof. Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuin untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi, keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas.